Kelompok Houthi Yaman menembak jatuh drone atau pesawat nirawak jenis MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat pada Senin 30 September. Penampakan puing-puing drone MQ-9 selesai ditembak jatuh Houthi itu pun telah beredar. Tampak drone seharga setengah triliun itu terbakar hingga hangus dan hancur berkeping-keping. Drone yang jatuh di area perbukitan itu pun tampak diinjak-injak oleh warga Yaman. Dilansir dari Al-Mayadeen, insiden ini telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sareh. Menurutnya ini merupakan drone ke-11 yang berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara Houthi Yaman. Ya Allah, sedid ya Allah. Ya Allah, sedid wafid ya Allah. Allah Akbar, al-maut al-Amerika, al-maut al-Israel, ya'nat al-Yahud, al-Nasr al-Islam, labbaik ya Aqsa, labbaik ya Aqsa, labbaik ya Aqsa. Al-an da'ira ta'rak minna ummat yawnain, fi sama'i sa'adah ya Allah, laka alhamd ya Allah, ya Allah, laka alhamd, laka syukur ya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.